kembali lagi dengan Linda di channel Curi.id. Kali ini saya sedang berada di Labuan Bajo, tepatnya di The Container Hotel and Resto. Jadi buat kalian yang cari hotel budget, backpacker, nah saya mau kasih review buat kalian tentang ini guys, The Container Hotel and Resto. Oke, langsung aja yuk. Jauh-jauh cari makan di luar, di depannya sudah ada restonya ya. Sekarang kita mau lihat hotelnya, ayo. Jadi buat kalian yang cuma cari penginapan semalam aja, kalian bisa ke sini ya, The Container Hotel and Resto. Jadi penampakannya seperti ini nih di dalamnya. Ukurannya berapa ya ini ya? Pokoknya satu kontainer gini ya kayaknya ya. Satu kontainer ini dijadiin dua kamar. Oh, jadi satu kontainer dua kamar gitu ya. Oke, okay. Ini fasilitasnya apa aja, C? AC, halo, ya peralatan tidur. Cici bisa di sini mungkin, masuk tidak apa-apa ya, C ya? Iya. Jadi fasilitasnya apa aja, C? Fasilitasnya kita ada AC, terus kita sediakan handuk di dalam. Untuk kamar mandinya, kamar mandi di bawah. Oh, kamar mandi ya. Umum gitu ya? Ya. Wifi nggak ada? Ada Wifi. Wifi ada. Wifi. Oh, Wifi ada juga, guys. Ini nih kalau boleh tahu semalam kena berapa sih? Semalam kena 200 aja. Semalam kena 200 saja. Jadi buat kalian yang cari hotel penginapan cuma semalam aja bisa di sini ya. Cuma 200.000 aja. Isi 2 orang boleh kan ya? 2 sampai 3 orang bisa ini. Oh, enggak kena cas kalau 3 orang gitu. Enggak ya. Enggak. Semalamnya per malam aja. Nah, ini sama semua ya? Iya, sama semua. Sama semua ya. Sama semua ukurannya. Oke, letaknya di mana nih, Ci? Hotelnya di Jalan Lamber Cafe, Labuan Bajo. Lamber Cafe, Labuan Bajo, ya. The Container Hotel and Resto, ya. Sudah berdiri berapa lama ini? Kita baru 2 sampai 3 tahun aja. Jadi baru 3 tahun. Nah, terus idenya ini kok bisa, maksudnya pakai kontainer gitu loh, dari mana? Kan di Labuan Bajo ini kan cari yang baru ya, karena kan kalau umum-umum aja kan masih kelihatan biasa-biasa aja. Jadi kita ngelihat di sini belum ada nih penginapan yang dari kontainer atau tempat makan yang dari kontainer-kontainer gitu. Jadi kita cari inspirasi baru, jadi kita temukan, kita buat dulu baru di sini penginapan dari kontainer, tempat makan juga dari kontainer. Oh, asli sini ya? Gitu. Enggak, saya asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Buka, berarti stay di sini sekarang? Iya. Stay di sini, buka ini? Iya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini jadi kamar mandinya, hotelnya ya. Jadi kalau kalian nginep di kontainer, dia kan pakai kamar mandi luar. Nah, ini kamar mandinya. Dia pakai shower, ada air hangat, ada air panas. Oke. Kita mau cek toiletnya ya. Nah, guys, toiletnya
Toiletnya pun dari kontainer. Jadi ada dua toilet yang bisa kalian pakai di sini.